DPC PDI Perjuangan Kota Batu, Jawa Timur hingga saat ini belum menerima pengembalian formulir pendaftaran bakal calon wali kota Batu atas nama Krisdayanti atau KD. Sebelumnya, KD melalui timnya telah mengambil formulir pendaftaran untuk calon wali kota Batu. Tim 9 penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota Batu PDI Perjuangan mengaku telah melakukan komunikasi dengan tim dari Krisdayanti. Namun hingga saat ini KD belum mengembalikan formulir pendaftaran calon wali kota Batu. Tak hanya KD, beberapa nama yang sudah mengambil formulir juga belum ada yang mengembalikan ke kantor DPC PDIP Kota Batu. DPC PDI Kota Batu masih akan menunggu pengembalian formulir hingga Sabtu 25 Mei pukul 15.30. Khusus KD memang sudah ngambil formulir melalui utusan atau tim dengan membawa surat kuasa. Sesuai kesepakatan, tim memang diperbolehkan untuk mengambil formulir. Tetapi ketika mengembalikan, wajib orangnya yang ikut mengembalikan. Komunikasi kami, tim, dengan timnya Mbak Kade, itu tetap berjalan.